Thank <laughs> you. Ding sekolah, oke. Okay, tema subprogram dua kita kali ini yaitu tentang student influencer skill masa depan untuk generasi masa depan. Nah, sekarang nih sudah terhubung dengan narasumber kita secara virtual, yaitu ada Kak, langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Kak Tora atau Kak Oktor Ilhadi, sebagai pendiri Infina. Oke. Okay. Dan yang kedua ada Kak Ibu Tarigan yaitu YouTuber, konten kreator Cameo Project, aktor dan pemimpin mading sekolah. Terima kasih uh, sudah meluangkan waktunya Kakak-kakak untuk uh, melakukan webinar sore hari ini. Iya. Yep. Uh, sebelum lebih jauh saya ingin menyapa uh, para peserta Bapak Ibu guru semua dan juga adik-adik siswa yang sudah uh, bergabung dalam Zoom uh, juga melalui YouTube Live. Oke, okay, saya Inka Permata yang akan memandu uh, webinar hari ini. Mungkin selama satu jam setengah ke depan. Uh, sebelumnya saya akan membaca 15.30 uh, sampai 16.16. 16, 16, itu kita sudah melakukan registrasi. Kemudian uh, 16.00 sampai 16.15 yaitu pembukaan kemudian 16.15 sampai 16.50 penyampaian materi oleh katora dan Keibo. Kemudian pukul 16.50 sampai 17.20 kita ada di sesi tanya jawab dan 17.20 sampai 17.30 itu penutupan. Oke, langsung aja nggak perlu lama-lama kita langsung memasuki sesi yang paling utama ya sesi penyampaian materi yang akan di uh, disampaikan langsung oleh dua narasumber keren kita hari ini yaitu katora dan keibok. Uh, buat katora sama keibok dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya harap semua dalam keadaan baik-baik dimanapun Anda berada. Dan salam kenal, nama saya Oktora Irahadi. Uh, saya saat ini sedang membangun sebuah startup yang bernama Infina.id, di mana di Infina ini kita percaya dengan kekuatan orang biasa, common people gitu ya. Tapi dalam artian di sini, uh, apa yang kami buat di Infina.id itu adalah mengumpulkan rekan-rekan UMKM, UKM yang harapannya akan saling membantu dengan uh, nano influencers antara itu uh, nano influencer tuh artinya orang-orang yang sudah mempunyai follower Instagram sekitar seribu sampai sepuluh ribu dan memang di tahap pertama ini yang kita kenalkan adalah mungkin kalau bapak ibu mungkin sadar atau tahu dunia uh, jualan online ada yang namanya paid promote. Jadi kita kira-kira sekarang masih bergerak di bidang paid promote nih. Jadi untuk rekan-rekan yang punya seribu sampai sepuluh ribu follower bisa ngebantuin UKM Indonesia supaya bisa memasarkan produknya. Tapi dalam waktu ke depan kita akan keluarkan layanan yang baru. Itu layanan untuk uh, foto, video, sosial media. Untuk membantu UKM juga, nih. Jadi, untuk rekan-rekan semua, mungkin uh, untuk Bapak Ibu guru yang jago bikin konten, yang bisa bikin sebuah konten, boleh banget bergabung, Bapak Ibu, di infina.id. Nah, sekian itu aja sih, pe pe perkenalan saya. Dan saya langsung masuk aja ya, skill masa depan untuk generasi masa depan. Nah, kebetulan saya bersama dengan teman saya, Kibob Tarigan dan di mana saya kenal Ibob, e Ibob e ini dulu bareng-bareng saya di Cameo Project. Jadi per Januari 2020 saya sudah tidak di Cameo Project, saya membangun si Infina tadi. Nah, aku lanjut aja. Kenapa sih judulnya skill masa depan untuk generasi masa depan? Karena ada banyak hal nanti saya jelaskan. Perkenalan dulu ya ini Ibob e uh, di slide berikutnya. Ini Ibob e dia juga radio announcer, pemedian juga. Jadi kalau uh, Bapak Ibu suka sama yang namanya stand up komedi. Ibob kadang-kadang mengisi stand up komedi yang ada di TV TV itu juga. Tapi yang pasti dia masih sekarang syuting jadi host di uh, Metro TV kalau nggak salah. Nanti biar Ibob kenalin diri sendiri ya. Dan kalau di YouTube di internet dia dikenal sebagai bagian dari cameo project sama juga dengan saya dulu. Dan itu mengenai dia. Kalau saya saya mungkin sampai detik ini yang pasti saya masih memegang CEO di Infina.id dan kebetulan juga saya dipercaya untuk membantu gerakan nasional literasi digital itu namanya siberkreasi. Siberkreasi ini terbentuk atas inisiatif orang-orang banyak pemerhati sosial media juga dan kebetulan banget nih disambut baik oleh Kominfo untuk bisa yuk sama-sama yuk kita perbaiki uh, uh, netizen Indonesia gitu bahasanya seperti itu ya. Lalu yang berikutnya uh, di Mading Sekolah juga saya sama Ibob sama-sama. Dulu waktu ngebangun uh, Mading Sekolah sama Ibob juga gitu. Nah kalau saya sendiri apa sih sebenarnya yang saya kerjain hari-harinya selain Infina? Saya masih masih handle beberapa, ada agensi, digital agency. Saya juga ngajar-ngajar di beberapa kampus gitu ya, pengajar tamu sih. Juga bisnis konsultan juga untuk UKM-UKM, untuk brand-brand gitu. Terus sempat juga kalau mungkin tahu Provoke Magazine, saya sempat di sana. Dan juga ya pokoknya saya dulu retail juga lah, jualan juga gitu. Jadi saya tahu betul apa yang saya bicarakan gitu ya. Kita lanjut aja slide berikut. Nah, sebelum saya mulai, tahukah Bapak Ibu bahwa dalam setahun itu ada 400.000 S1 baru di Indonesia. Angkanya bervariasi. Kalau nggak salah sejak sejak lima tahun lalu tadinya angkanya 423.000, sekarang angkanya sampai di 393 ribu. Jadi saya ambil median rata-rata aja, rata-ratanya 400 ribu lah gitu. Sedangkan kita tahu bersama tahun eh, 2035-2040 Indonesia akan masuk ke tahun Indonesia Emas. Tahun Indonesia Emas itu artinya eh, tahun di mana angkatan produktif lebih banyak daripada angkatan non-produktif. Dan... Eh, kalau kita hitung nih ya, 400 ribu S1 dalam 15 tahun ke depan berarti akan ada 6 juta angkatan kerja baru. Itu baru yang S1. Belum yang SMA putus sekolah, belum lagi yang SMK. Cobalah kita kalikan tiga saja. 6 juta kali tiga yaitu 18 juta angkatan kerja baru. Bayangkan begitu teman-teman semua nanti adik-adik keluar sekolah, selesai sekolah, kita akan bertarung dengan jutaan pencari kerja lainnya dan maka dari itu kemungkinan paling besar adalah sebagian dari rekan-rekan dari adik-adik ini akan menjadi UMKM, akan entrepreneur. Nah, asal tahu aja untuk jadi entrepreneur tuh ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya yang pasti adalah mental ya, mental uh, bertarung gitu ya. Lalu yang kedua adalah, kalau kita ngomong nanti dalam 15 tahun ke depan, bahkan sekarang pun, sekarang pun kita sudah merasakan bahwa segala sesuatu harus terlibat, harus masuk ke dalam dunia online. Ada banyak dari antara kita yang mungkin belum siap untuk masuk ke dunia online. gitu. Maka dari itu Infina ada, rekan-rekan semua. Jadi kita lanjut aja skill masa depan untuk generasi masa depan yaitu adalah berkomunikasi di dalam dunia online. Nah, ada satu hal yang menarik banget buat saya. Satu kata sakti di Indonesia di mana Bapak Ibu rekan-rekan semua pasti pernah pakai kata ini yang adalah anu ya. Tadi itu dari udah, udah keluar tuh slide-nya anu. Anu itu tiga huruf satu kata berjuta makna. Jadi makan, eh, tolong ambilkan anunya. Anu itu bisa macam macem ya bisa sendok bisa garpu bisa nasinya bisa bisa gelasnya bisa airnya bisa kuahnya tapi orang bisa pakai kata anu untuk merefer ke segala uh, barang segala dari barang dari uh, uh, bantuan dan segala macam kata kerja kata barang objektif gitu ya semuanya jadi menurut saya anu inilah kata paling Sakti dalam bahasa Indonesia cukup nggak kita ngomong anu Iya nggak cukup nanti orang nggak jelas semua bisa menangkap hal yang berbeda-beda begitu pula di dalam dunia online mungkin kita lanjut aja ke slide berikut nah di Indonesia sendiri sekarang ada 200 271 juta penduduk di Indonesia 175 juta diantaranya sudah masuk di dunia online di, di internet gitu ya jadi penetrasinya akan semakin kecil setiap tahunnya tapi yang pasti yang menarik di sini adalah orang sekarang nonton TV sambil megang handphone. Bangun tidur yang dia cari handphone. Mungkin ada di antara kita yang sudah melupakan yang namanya berdoa ya. Karena seharusnya kan kita bangun tidur doa dulu ya teman-teman semua ya. gitu. Dan menurut perhitungan, menurut survei, orang itu menghabiskan waktu 9 jam sehari. 9 jam sehari menggunakan internet itu untuk chatting, untuk main game, untuk sosial media mungkin, tapi ada 9 jam. Jadi waktunya dari 24 jam, 9 jam itu ada di internet gitu ya. Dan setelah ditanya lebih jauh lagi, ternyata sosial media search dan menonton video adalah aktivitas yang paling populer. Kalau melihat tiga dari dua dari tiga ini, yang kita lihat adalah hiburan ya Bapak Ibu. Jadi eh, uh, apa ya kalau saya boleh kasih pesan dari awal sewaktu masuk dunia online tolong jangan terlalu serius sewaktu terlalu serius nanti orang nggak ada yang nonton apa yang kita buat kita lanjut aja uh, slide berikut nah sadarkah anda bahwa saat ini sedang ada pertempuran di bidang informasi kita lanjutkan komunikasi informasi sama mungkin <tuh> saat ini di Indonesia ada 43.000 platform media online. 43 ribu. Yang terverifikasi oleh Dewan Pers itu sekitar 200. Bahkan akhir tahun 2019, kalau nggak salah tinggal 183 yang terverifikasi. Berarti tidak sampai 0,01 persen. Gitu ya. Nah makanya nggak heran di Indonesia hoax itu merajalela. Itu pertama. Yang kedua, Indonesia itu nomor 60 dari 61 negara yang disurvei mengenai minat baca. Jadi kita cukup rendah nih Bapak-Ibu. Kita minat bacanya cukup rendah. Yang bikin ini survei dari Most Literate Nation in the World, dari Central Connecticut State University tahun 2016. Dan saya rasa sampai sekarang nggak uh, akan beda jauh. Dan di antara mereka itu semua, 63% tidak bisa membedakan antara berita yang asli, hoaks atau jurnalisme, bahkan 59% diantaranya tidak bisa membedakan antara portal yang kredibel atau portal non-kredibel. Jadi kalau Bapak Ibu masih main Facebook tuh ya, terus kadang-kadang pernah kaget lah ke-share sebuah berita dari kompas.blogspot.com, itu artinya eh, portal itu tidak benar Bapak Ibu ya. Karena yang benar itu kompas.blogspot.com, bukan kompas.blogspot.com. Jadi kira-kira seperti itu kita lanjut. Nah, eh, bahkan nih mencatat dari awal tahun sampai kemarin itu sampai 6 Mei datanya, itu rata-rata ada 6,2 hoax yang dibuat dan disebarkan perharinya untuk membuat orang nggak ngerti ya tujuannya pertama nyebar hoax apa nggak tahu tapi yang pasti ada banyak hoax bertebaran nih waktu saya saya pernah sharing ini di sebuah kelas lain Uh, ada orang yang ngomong, wah dikit banget ya. Saya pikir lebih dari seribu. Iya, hmm. ini yang udah dikompilasi. Jadi kan satu berita itu udah dipecah-pecah gitu ya, dengan uh, headline yang beda-beda. Nah ini semua yang ada itu ternyata ada 653 hoax. Da dari sejak 23 Januari sewaktu kita mulai dengar soal COVID sampai tanggal 6 Mei. Sekarang kalau nggak salah udah sampai di angka 1.200 berapa gitu. Tapi saya nggak mau ngomongin itu. Jadi yang paling penting adalah selain komunikasi yang udah berantakan, nomor dua adalah infodemic. WHO mencatat ada yang namanya infodemic. Infodemic ini artinya gini, ada terlalu banyak berita-berita yang berlebihan yang nggak perlu tapi masuk semua ke dunia online. Nah, ini saya sampaikan fakta-fakta ini tujuannya adalah supaya kita semua tahu bahwa di internet memang ada begitu banyak problem. Tapi sebenarnya dalam 10 tahun bahkan dalam enam bulan terakhir, kita mestinya sadar bahwa internet ini adalah masa depan dan kita untuk masa depan memerlukan skill yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Kita perlu skill yang berbeda. Kita lanjutkan. Nah, termasuk mengkonsumsi media di internet dan paling banyak naik kenaikan itu terjadi di sosial media ya. Instagram mencatat kenaikan 40 persen, WhatsApp mencatat kenaikan 51 persen, Facebook mencatat 40 persen, YouTube bahkan sampai terlalu berat servernya, jadi dia turunin uh, kualitas gambar dari 720 jadi 480. Coba bayangkan ada berapa banyak live event seperti ini yang terjadi di Indonesia setiap harinya. Jadi pasti berat banget servernya gitu ya. Kita lanjut aja ke slide berikut. Nah, ini yang orang lakukan di salah di kala pandemi, termasuk untuk Bapak Ibu mungkin yang mengajar via online, online class gitu ya. Ternyata cuma sebagian dari atas eh, dari punggung eh, dari pinggang ke atas yang serius, yang pinggang ke bawahnya mungkin pakai tanah pendek gitu ya. Atau mungkin sambil dia matiin videonya dia sambil makan donat gitu ya. Jadi ada banyak ada banyak eh, sesuatu kelucuan sih biasanya sewaktu ini tiba-tiba ke, ke pencet nyala gitu videonya dia sambil makan mungkin jadi jangan terlalu dibawa ke hati ini bapak ibu dibawa santai aja karena memang kondisinya seperti sekarang gitu ya makan nonton sosial mediaan bahkan di, di di Instagram sekarang setiap jam 7 malam ada yang namanya waktu Indonesia bagian live kayaknya semua orang live gitu saya nggak ngerti kenapa nah kita lanjut aja itu cuma suatu bayangan data-data yang ada jadi Bapak Ibu bisa mengerti maksud dari apa yang kita mau sampaikan. Nah, orang Indonesia memilih untuk tetap mendapatkan informasi tentang berita terkini. Mungkin yang untuk Anda yang tahu banget, eh, kalau nggak salah minggu kemarin ya, ada yang eh, Odading oh ya, kalau nggak salah. Odading, oh siapa yang nggak tahu di Indonesia Odading, oh Odading oh itu. Saya nggak tahu Odading oh apaan aja, sampai cari tahu, oh ternyata itu roti bantal. Roti bantal itu oh, ada ding gitu loh ya teman-teman semua rekan-rekan. Yang pasti adalah seperti ini. Kita muda atau tua masih mencari berita. Bedanya adalah berita seperti apa yang mau dicari. Jadi kalau bapak ibu membuat suatu berita, pastikan berita itu dicari sama orang gitu kan. Makanya clickbait clickbait laku lah gitu. Nah intinya orang Indonesia tetap mengkonsumsi berita bentuknya aja yang berbeda nih sekarang. Nah, kita lanjut ke halaman berikut. Nah, mari kita kenal audiens kita di dunia digital. Lanjut, halaman berikutnya. <tuh> nah, ini sekedar gambaran. Angka 8 ini menggambarkan tiga hal. Pertama, rata-rata orang hanya melakukan 8 hal di internet. Bayangkan cuma ada 8 kok sebenarnya. Jadi nanti nanti di belakang ada datanya. Lalu, rata-rata orang menggunakan 8 aplikasi dalam sehari. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin aplikasi khusus buat sekolah Anda sendiri, gitu ya. Take out-nya gini nih, key take out-nya. Jadi kalau mau bikin aplikasi buat sekolah Anda sendiri, saya bisa pastikan yang menggunakan aplikasi tersebut mungkin hanya orang sekolah Anda sendiri. Gitu. Kenapa? Karena yang tahu sekolah Anda ya yang terlibat di sekolah Anda, itu pun mungkin murid-muridnya agak males, ya, untuk bikin aplikasi sendiri. Maka dari itu, media lab ada. Kenapa enggak? Daripada bikin aplikasi sendiri, udah join aja, bikin sesuatu yang menarik di media di lab, gitu ya. Nah, itu nomor dua. Yang nomor tiga, rata-rata attention span, yaitu eh, waktu yang dipakai orang untuk memperhatikan sesuatu. Itu hanya delapan detik, orang punya attention span cuma 8 detik itu bisa sangat terlihat sewaktu Anda bermain YouTube. Waktu Anda buka YouTube, Anda kan skip ads 5 detik, Anda mau buru-buru skip aja, ya kan? Belum 5 detik aja Anda mau skip kok, gitu. Padahal mungkin aja eh, tayangan tersebut berguna buat Anda, tapi Anda mau skip aja. Kenapa itu? Karena attention span aja Anda itu hanya 8 detik. Mungkin bisa jadi cuma tiga detik sekarang. Semakin kemari, semakin semakin maju dunia, semakin banyak konten dihasilkan, semakin pendeklah attention span kita. Kita lanjut aja halaman berikut. Nah, rentang waktu manusia mengkonsumsi konten hanya 8 detik. Tadi saya sudah dijelaskan. Menariknya adalah bahkan ikan mas koki itu punya 9 detik, Bapak Ibu. Jadi memang eh, gimana ya? Kalau saya sih melihatnya di sisi pandang kalau membuat konten apapun itu atau membuat tulisan, gambar, dan kawan-kawan, usahakan dalam waktu 3 sampai 8 detik pertama Anda sudah bisa menyampaikan maksud yang Anda ingin sampaikan. Kita lanjut. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Untuk kata-kata, orang hanya akan membaca 62 kata. Misalnya Anda menulis 500 kata gitu ya satu tulisan artikel 500 kata yang orang baca di awal itu 62 kata itu udah lumayan banyak menurut saya terutama kalau Anda perhatikan clickbait clickbait yang terjadi di dunia online gitu ya nah sedangkan kalau kita ngomong bahasa visual gambar image gitu orang akan ambil 80 persen berarti sangat penting untuk Anda bisa mengkomunikasikan sesuatu tulisan dalam bentuk gambar gitu. Ini ceritanya seperti inilah gitu. Jadi langsung memikat mereka. Kita lanjut aja halaman berikut. Nanti kita kasih aja ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, orang hanya lakukan 8 hal di internet. Dan yang paling tinggi, 6 di antaranya, 6 dari 10 ya, ini kan dipaksakan ya. 6 dari 10 ini bicara soal hiburan. Jadi memang orang di internet itu mencari hiburan nih. Umumnya gitu ya. Nah, bagaimana cara Anda menyampaikan suatu maksud? Maksudnya, kita mau ngajarin sesuatu gitu kepada anak didik kita, berarti mesti dalam bentuknya sedikit menghibur supaya anak-anaknya tertarik untuk belajar. Ini nanti Kak Ibu akan ngajarin ini. Eh, 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 bener ya, Bob? Ya, kita lanjut <laughs> asik jempol. <laughs> nah, <tuh> kita bicara soal social media platform. Ada enam sosial media platform, ah bukan. Ada enam platform yang saya mau bahas. Yang pertama, kita bicara soal Facebook. Facebook ini digital magazine. Kalau ngomong magazine, itu sekali-sekali buka, antar tutup. Ada di antara bapak ibu, mungkin yang buka Facebook untuk mencari kapan ya ulang tahun, mantan gebetan, eh salah, atau mantan pacar waktu dulu SMA, eh salah. Ada di mana sekarang ya? Mantan saya dulu, eh salah gitu, salah tapi itu benar. Kita lanjut, kedua Twitter. Twitter itu digital newspaper, koran. Artinya gini, kalau ada gempa di satu kota A gitu ya, kalau Anda search ke Google, yang Anda temukan adalah gempa mungkin tahun berapa, beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau Anda buka Twitter, Anda bisa lihat ada gempa nih misalnya di Makassar, ada hashtag gempa Makassar gitu. Langsung kelihatan. Gitu ya. Lalu lanjut adalah Instagram. Instagram bicara soal playground, tempat bermain Anda. Jadi Anda bisa, sekarang makin kelihatan nih, Instagram tempat bermain. Kenapa? Di feed biasanya kalau artis-artis itu foto yang cakep-cakep. Wah lagi begini, cakep gitu ya. Nanti begitu dia main-mainnya, dia mainnya di Instagram story-nya dia. Itu sampai titik-titik semua gitu ya. Karena dia lagi nge-post apapun yang dia mau gitu. Nah itu digital playground di Instagram. Berikutnya ada yang namanya YouTube. YouTube itu digital TV. Jadi, kalau ada satu tayangan yang menarik banget, lalu Anda nggak bisa nonton, pasti akan Anda cari di YouTube karena pasti ada di YouTube, gitu kan? Nah, itu penjelasannya simple aja. Website, website itu one stop platform, cuma sekali datang doang, sekali sekali datang nanti inget lagi, butuh informasi lebih jauh, dia masuk lagi ke website untuk lihat-lihat informasinya. Dan yang paling baru, yang lagi happening banget tuh, TikTok sekarang ternyata TikTok itu social entertainment bahasanya adalah social entertainment. Kenapa entertainment? Entertainment tuh nggak masalah joget-joget doang. Buat saya, entertainment mungkin sesuatu yang menarik untuk saya tonton. Contoh, uh, bisnis online nih. Nah, saya ngikutin ini di TikTok. Kenapa? Karena saya tahu orang membahas bisnis online dalam waktu 15 detik. Jadi waktu yang dipakai nggak terlalu banyak gitu. Kira-kira begitu untuk social media platform. Kita lanjut ke halaman berikut. Nah, ini tipikal orang-orang di dunia online. Yang pertama adalah mereka sejak lahir udah bosenan, Bapak Ibu. Jadi asal sadar aja kenapa attention span makin pendek. Karena memang mereka dari lahir bosenan. Kenapa bosenan? Karena begitu mereka masuk ke dunia online, bayangkan sewaktu Anda buka misalnya Instagram, dalam waktu satu menit mungkin Anda sudah bisa bertemu dengan puluhan konten dengan ratusan konten bahkan. Jadi buat mereka konten itu suatu hal yang dimakan sehari-hari sehingga kalau tidak menarik ya buat mereka bosen gitu. Nah lanjut karena mereka bosen nah, mereka butuh hiburan harian. Makanya mereka follow follow instagramer, mereka follow follow artis, mereka follow influencer gitu ya. Dan berikutnya adalah mereka nggak pernah nggak mikir-mikir kalau komen karena buat mereka itu masalah jempol aja. Jadi apa ya? Banyak kali saya temuin gitu, ada orang bicaranya mungkin gak enak gitu ya, pakai jempolnya, komen-komennya kasar. Dia mungkin tidak maksud komen kasar, sambil dia makan makan siang lalu dia komen-komen gitu ya, Gak ada maksud di sini. Dia cuma ngomong aja, ih jelek, dah tidak ada artinya tuh ngomong jelek, cuma komen aja, celotehan, celotehan kalau bahasa Indonesia, celoteh gitu. Jadi kalau kita bawa masuk ke dalam hati, kita emosi sendiri gara-gara kita dibilang jelek, um, ada yang salah sebenarnya. Kenapa? Karena kita mesti tahu bahwa mereka tinggal celoteh doang, nggak mikir gitu. Dan berikutnya adalah mereka suka banget sama tren. Makanya mereka nggak mau ketinggalan tren. Sama seperti waktu saya ngomong oh dading, banyak yang ketawa gitu ya. Dalam berikut Nah. Oke, okay. di sini saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya karena misalkan nih Bapak Ibu bikin sebuah video berdurasi 30 menit. Video durasi 30 menit itu bisa dipotong jadi 2 menit, 1 menit jadiin trailer di meme dijadiin poster dijadiin tulisan, nah artinya dari sebuah video konten ini bisa ber, ber apa namanya bertrans halaman berikutnya biar kelihatan lebih jelas halaman berikut, nah ini kalau mungkin bapak ibu tahu ada apa dengan cinta ya mungkin pernah nonton eh bener ya, oke masih ada satu lagi deh, oh sorry masih ke atas, kayaknya masih ada ada padangan cinta, nah ini contoh ada padangan cinta gitu ya. Sebuah film, ads ada posternya, ada meme-nya, oh, agak naik ke atas, terlalu cepat, naik lagi, naik lagi satu, nah ini nih. Ada posternya, ada meme, jadi berat kamu sekarang berapa? Rangga, yang kamu tanyakan ke saya itu jahat gitu ya, itu jadi meme gitu namanya. Lalu bisa jadi tulisan juga, ini kan contoh yang bisa saya kasih lihat gitu ya pasti banyak banget contoh lain yang pernah bapak ibu teman-teman semua yang ada di mana di Facebook YouTube yang pernah ngalamin ini jadi dari sebuah video bisa turun ke berbagai macam format nah kita langsung aja ke contoh kasus kenapa saya sebut ini skill masa depan untuk generasi masa depan karena gini di masa depan kita semua akan mengandalkan online nah di dunia online ini ternyata bikin konten bagus aja nggak cukup teman-teman semua ada beberapa hal yang perlu dipikirkan, termasuk misalnya 8 detik pertama. Saya sering banget temui, jadi kami, saya dan Kak Ibo pernah keliling Indonesia lah ya, untuk ngajarin anak-anak uh, pelajar juga. Pelajar kelas 3 SMA, kita kumpulin sekitar 300 orang dalam satu kota, dari di satu provinsi, dari beberapa kota mereka kumpul, lalu kita ajarin, kita training bagaimana caranya membuat konten yang baik gitu ya. Dan ternyata setelah kita ajarin pun, setelah video itu tayang, 8 detik video itu sangat penting. Nah, yang kita dapati adalah ada begitu banyak video yang pembukaannya itu adalah perkenalan sekolah dulu, selama 5 detik, lalu judulnya dengan lagu-lagu, setelah itu baru masuk ke pembahasannya. Nah, coba bayangkan orang yang nonton pakai handphone nontonnya, Lalu dia lihatin di sekolah lima detik muter-muter gitu ya. Itu konten. Dilewatnya misalnya 500 anak gitu ya. Misalnya di sekolah itu 500 anak. Lalu ada satu orang siswa yang bikin video. Kok yang nonton cuma lima ya? Ternyata dia lempar ke teman-temannya dan teman-temannya malas nonton karena udah tahu nih 8 detik pertama um, tidak menyenangkan gitu. Nah, pahitnya orang adalah melihat dari titik awal. Dia ngelihatnya tuh di depannya doang. Kalau di depannya nggak menarik, dia pergi gitu. Nah, ini contoh-contoh yang perlu Bapak Ibu rekan-rekan semua tahu sadar bahwa di depan nanti, sewaktu Anda mau motivasi berdunia digital, ini adalah uh, bukan konsep, uh, sebuah yang sangat penting gitu, sebuah bekal yang sangat penting lima detik pertama, terus orang pakai orang pakai internet cuma buat hiburan aja. Jadi bagaimana konten pelajaran itu bisa dikemas dalam bentuk yang lebih menghibur? Itu jadi penting banget gitu. Nah, ini aku kasih contoh aja di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini contoh yang atas ya. Misteri di museum sama misteri di museum. Saya sebagai pencinta image, saya pilih yang kiri atas. Tapi sewaktu kita tanya ke teman-teman yang milenial, teman-teman yang generasi Z gitu ya, kalian pilih mana di antara dua? Kebanyakan pilih yang sebelah kanan. Kenapa? Ada gambar mukanya. Yang kedua, tulisan misteri di museumnya lebih jelas. Gitu. Sama juga dengan yang gambar yang di bawah nih, dua yang di bawah. Di bawah ini kita bicara soal perbedaan antara baby boomer dan Gen X. Eh, sorry, kita ngebahas soal Uh, jaga diri, jaga jarak. Ini waktu awal-awal COVID nih ya. Jaga diri, jaga jarak. Ternyata yang waktu nonton live itu cuma 233. Kecil tuh ya angkanya, 233 untuk ukuran cyberkreasi Lalu setelah jadi videonya, kita upload, kita ganti thumbnailnya dengan ini nih. Demi social distancing, naik ojol punggung-punggungan. Kan lebih menarik nih judulnya ya, itu yang nonton sekarang mungkin udah 700-an apa 800-an apa mungkin seribuan kali. Saya udah nggak ngeliatin lagi. Nanti saya bukain ya biar 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 lebih jelas. Tapi yang pasti orang-orang di digital lebih memilih bentuk yang sebelah kanan bawah, bukan yang kiri bawah. Karena buat mereka lebih menarik, lebih menghibur walaupun isinya tuh dalam banget gitu. Isinya tuh berat banget. Oke, kita lanjut. Bukan clickbait lo ya ini karena memang ada omongan demi sosialisasi distancing naik ojol punggung-punggungan gitu. Kita lanjut slide berikut. Nah, ini sama nih Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Anda semua yang suka sama yang namanya infografik. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya kita taruh Instagram uh, infografik di IG story gitu ya, misalkan. IG story itu hanya 15 detik. Kira-kira mungkin nggak orang bisa menikmati konten ini dalam waktu 15 detik? nggak mungkin, nggak mungkin, udahlah. <laughs> ini mesti dilihatin, diplototin, gitu ya, bener nggak sih gambarnya, datanya bener apa enggak gitu. Nah, idenya adalah seperti ini. Slide berikut. Slide berikut ini salah satu brand yang saya sempat handle sekitar dua tahun yang lalu, Zurich. Jadi ini sama infografik dan sederhana pula, tidak seru tadi. Ini infografik juga. Nah, kita slide berikutnya. Dari infografik yang ini, kita bisa pecah jadi empat story jadi empat cerita. Jadi dipecah gitu loh. Mudahkan orang untuk dikomunikasikan, mendapatkan informasi yang kita mau sampaikan. Bikin mereka mudah. Kenapa? Karena mereka nggak mau nggak mau perhatiin, yang pertama itu. Yang kedua, minat bacanya aja males. Ketiga, apalagi kalau rumit-rumit. Kalau rumit siapa yang mau nonton, siapa yang mau lihat gitu. Jadi informasinya nggak nyampe. Ini berlaku untuk semua, termasuk untuk online shop, berlaku juga untuk pelajaran, berlaku juga untuk pengumuman pemerintah, pengumuman sekolah, ini berlaku juga, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibentuk di storytelling menjadi generasi finansial, gitu kan? Nah, kita lanjut aja halaman berikut. Nah, ini sekitar contoh aja dari post. Kita lihatnya dari Instagram post orang ya. Yuk, kita lihat. Tadi saya udah bilang yang paling penting adalah 8 detik pertama, ya. 8 detik pertama. Nah, apa sih yang orang lihat dalam 8 detik pertama? Yang pertama biasanya kalau kita ngomong Instagram gitu ya, yang orang lihat adalah gambar secara keseluruhan. Itu pertama dia lihat. Setelah dia lihat gambar secara keseluruhan, nomor dua dia akan lihat tulisan yang paling besar, yang paling dominan. Di sini kita bicaranya Why you hate your work? Ya, lalu berikutnya baru tulisan pendukung. Jadi biasanya tuh I I love Mondays, Why I hate your work gitu ya. Baru habis itu terakhir orang baca captionnya. Jadi kalau gambarnya sudah menarik, Anda mau menyampaikan apapun di captionnya, orang lebih bisa memahami. Tapi bayangin gambarnya tidak menarik, lalu kita bikin informasi selengkap mungkin di caption, orang nggak bakal baca. Itulah sebabnya sebuah post di Instagram itu tidak engage, gitu ya. Bayangannya seperti itu. tidak tidak terjadi konversa, tidak terjadi obrolan di situ. Nah kita lanjut eh untuk pembuatan konten yang mesti diingat adalah informasi apa yang ingin diketahui oleh audiensmu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin soal uh, libur sekolah, pengumuman libur sekolah gitu ya. Jadi yang mesti garis bawahi adalah liburnya dulu gitu, baru informasi lanjutannya. Yang kedua, gambar seperti apa yang disukai oleh audiensmu atau video seperti apa yang disukai gitu ya, visual seperti apa. Yang ketiga, apa kalimat yang akan membuat audiensmu ingin tahu lebih jauh. Yang keempat, penjelasan apa yang ingin diketahui lebih dulu di caption awal. Karena begitu baca juga kan juga musim menarik ya, kalau enggak ditinggalin juga. Kita lanjut ke halaman berikut. Ini aku cepat aja loh ya Bapak Ibu ya, nanti pertanyaan bisa di belakang. Ini sama nih, dua hal yang mungkin Anda tahu. Saya suka banget follow yang namanya "tahi lalat" ini, gitu ya. Kenapa? Karena lucu lah, e, jokes-jokesnya itu, jokes-jokes satir gitu. Saya suka gitu ya. Nah, yang sebelah kiri ini, e, e, apa ya? Post pemerintah lah, ada satu sama-sama menggunakan metode cerita komik gitu. Nah, tapi coba tolong lihat yang di sebelah kiri itu tulisannya kecil-kecil, bang. Kalau umurnya udah kayak saya, udah gak, gak males baca yang kecil-kecil begini gitu. Nah, jadi memang mesti dipikirin bagaimana caranya tulisan jelas, gambarnya sudah mewakili banyak hal gitu. Itu yang mesti dipikirin. Nah, eh, biasa di kelas workshop saya, saya akan tanyakan pendapat Anda bagaimana. Tapi ini nanti kita tanya-tanya jawab aja, kita ngobrol Q&A di belakang ya. Lalu kita lanjut ke halaman berikut. Nah, ini sebagai penutup aja. Penutupnya adalah apa yang harus diingat oleh rekan-rekan sekalian sewaktu membuat konten. Konten adalah skill masa depan untuk generasi manapun sebenarnya. Yuk kita lanjut halaman berikut. Yang pertama adalah branding. Penting nih, branding itu bicara soal kamu ingin dikenal sebagai apa. Kalau sekolah udah jelas, sebagai edukator, ya kan? edukator pun sekarang ada banyak banget yang dengan cara yang berbeda. Termasuk Milialab. Milialab sedang menyajikan konten edukasi dengan cara yang berbeda, gitu ya. Nah, itu kamu ingin dikenal sebagai apa? Edukator misalnya. Yang kedua yang mesti diingat adalah siapa audiensmu. Jadi tolong bahasanya disesuaikan dengan audiens kita, dengan siapa yang menikmati kontennya. Disesuaikan gitu. Nah, dari situ baru kita bicara soal prinsip dasar si konten tadi. Suatu ada buat konten, ingat 8 detik pertama. Yang kedua, konten harus mudah dimengerti dengan bahasa yang dimengerti. Kalau misalnya Anda tinggal di desa Cicahem gitu ya, nggak usah ngomongin kehidupannya atau kejauhan gitu ya. Ngomongin yang biasa aja. Ya. Mungkin orang paling kaya di Cicahem mungkin. Mungkin kayak gitulah gitu ya. Biar gampang gitu. Nah, berikutnya adalah kontekstual dengan tren. Kalau odading lagi ngomongin odading, kue bantal, ya mungkin kita bisa sedikitlah menyajikan kue bantal dalam soal cerita gitu. Nanti kai Bob yang akan gejelasin dia jenius nih kalau gitu-gituan nih. Lalu bahasa yang relevan dengan audiens, relevan nggak bahasa kita gitu ya? Jangan tiba-tiba pakai bahasa Inggris, udah salah banget. Saya dari tadi pengen ngomong bahasa Inggris tuh susah banget kayaknya di sini. Karena buat saya, saya nggak tahu, kita baru ketemu hari ini, saya perlu menyampaikan dengan bahasa yang paling gampang, paling mudah dimengerti, supaya apapun yang skill masa depan ini butuh, Anda butuhkan, itu sampai. gitu. Bayangan saya cuma itu. Dan yang nomor terakhir, nomor lima adalah, sewaktu misalnya Anda post sesuatu di Instagram, jangan dicuekin, langsung dijawab. Itu tujuannya adalah supaya bisa ngelecehin, kalau bahasa saya ngelecehin, uh, ngakalin mesin, karena mesin mencatat, Bapak Ibu. Begitu Anda post, berapa like, berapa komen, berapa share, berapa yang save. Lalu kalau banyak akumulasinya, dia pertimbangkan untuk pindah ke disajikan ke orang lain. Jadi nggak cuma follower Anda aja. Follower Anda yang nggak engage sama Anda pun disajikan ataupun ke kolom search di Instagram. Jadi kira-kira kalau Instagram seperti itu. Begitu juga dengan YouTube, sama percis. Jadi algoritmanya sama cara main mesinnya sama. Jadi kalau di YouTube nih ada post sesuatu, lalu ada yang komen, ada yang like, itu mesin menghitung nih berapa like, berapa komen. Komennya dikomen lagi sama Anda, ditambah lagi satu, jadi dua. Nah, komen Anda lagi, dikomen lagi, jadi tiga. Gitu. Jadi coba bayangkan cara-cara kreatif supaya konten Anda itu dikomenin oleh orang, di-share oleh orang, atau di-like oleh orang lain kira-kira seperti itu slide berikutnya thank you nah sekarang mungkin kita akan kembalikan ke teman-teman mila lab nih sekolah pionir vr kita mau masuk tanya jawab ya iya oke okay, terima kasih dokter yep. e, mungkin sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab ya jadi untuk yep. bapak ibu mm -mm. Untuk Bapak Ibu dan adik-adik siswa yang ingin bertanya nih seputar uh, gimana sih tipsnya jadi influencer atau uh, pertanyaan apapun, bisa uh, untuk Bapak Ibu guru bisa langsung aja uh, kliknya di kolom chat Zoom. Kalau misalkan untuk adik-adik siswa itu di kolom chat uh, live YouTube ya, itu. iya, Kak Ibu boleh dibuka tuh, Kak Ibu. Ya, Kai Bob boleh perkenalan dulu Kai Bob, Kai kenalan dulu. Halo, dong. nama saya Ibob Tarigan, saya dari kelompok A. <laughs> dengan sebelah kanan saya, Oktora Irahadi Hadi. Saya. <laughs> ya, eh, monggo untuk teman-teman yang berbeda berbeda waktu Indonesia ya, mungkin yang sudah ada yang sholat maghrib. Silakan sholat maghrib untuk teman-teman di Indonesia Timur terutama ya sekarang ya. Hmm, Oke, okay. banyak pertanyaan nih, seru. Hai. Monggo untuk Pak Tora ini. Hah? kon banyak ada, ya. ada. Ada, ada ya. Pak oh, Tora. Ya. Silakan ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja. Saya, um, saya jujur aja, ada begitu banyak aplikasi yang bisa digunakan gitu ya. Kalau untuk edit video, saya biasanya pakai Kinemaster, dan atau saya yang paling gampang buat saya itu inshot. Inshot itu gratisan lah ya, ada waktu-waktu kita mesti buang tuh inshotnya, lalu kita mesti nonton iklan supaya bisa hilang lah watermarknya. Tapi buat saya, aplikasi yang inshot itu udah cukup. Kalau saya kan biasanya mobile aja ya. Kalau Kak Iboh, mungkin yang lebih rumit ya, mesti pakai apa, mesti pakai PC lah gitu. Saya nah, biasanya cuma di HP kok. Ini uh, di HP iMovie. iMovie malah. Uh, uh. Jadi nggak uh, usah yang rumit-rumit lah gitu ya. Lagi coba-coba kok. Cara promosi UMKM untuk produk komoditi, nah ini bapak ini jagonya nih bapak Oktora Irahadi Hadi nih. Cara promosi UMKM. Nah, oke, okay. aku lanjutin dulu, Pak Buske Adam ya. Eh, untuk Buske Adam ya, bagaimana cara mengambil gambar-gambar penunjang pembelajaran untuk membuat video pembelajaran? Oh, oke, okay. jadi gini, ada beberapa teman-teman saya yang dia itu hanya menggunakan eh tablet. Jadi, tablet nih, dia rekam screen, namanya apa sih, screen recording gitu ya. Lalu dia buka eh browser, lalu dia cerita aja, ini gambar ini. Ini adalah Patimura. Patimura itu dia lahir tahun segini, gitu. Belajar sejarahnya kayak gitu loh. Dan itu direkam. Setelah selesai direkam dinaikkan ke uh, ke YouTube atau ke Instagram TV gitu ya. Itu buat saya sudah sampai ke situ aja. Udah cukup kreatif buat anak-anak gitu. Apalagi bisa digambar-gambar nih di tablet kan bisa digambar-gambar tuh ya. Ini Patimura. Patimura ini bukannya mungkin bisa sedikit bercanda, tapi yang penting komunikasinya sampai, apa yang mau disampaikan sampai message-nya. Nah, itu yang nomor satu, Bapak Buske Adam, semoga sudah cukup bisa menjawab. Uh, saya bisa kasih contoh sih, nanti kalau ada, saya coba link-nya, saya share. Lalu... Tambahan juga untuk Bapak oh, Bapak uh, Buske Adam ini, kalau saya dari, dari sebenarnya saya kan adalah creator, creator video, tapi kalau Bapak menanyakan mengenai uh, Bagaimana cara mengambil gambar-gambar penunjang pembelajaran? Sebenarnya belajar online sekarang itu kan bisa, saya nggak tahu ya, mungkin menggunakan Google Class atau uh, Google Meet atau mungkin ada yang dari Zoom itu bisa sekali mengambil dari video YouTube bahkan yang berhubungan dengan uh, pelajaran bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kalau misalkan anak-anak membuka YouTube kan tidak ses tidak sesuai dengan apa yang ingin uh, bapak ibu ajarkan, misalkan. Bapak ibu mengajarkan mengenai pelajaran fisika. Banyak kok yang menunjang pelajaran-pelajaran fisika, bahkan spesifik. Memang materi yang ingin bapak ibu bagikan dari YouTube. Nah, mungkin bisa bapak ibu langsung siarkan video tersebut, jadi bapak ibu tidak usah membuat video, tapi ada penjelasan dari bapak ibu mengenai video tersebut yang sesuai dengan materi pembelajaran bapak ibu. Itu sangat membantu sekali, jadi tidak perlu membuat video sendiri. Jadi dapat men-share video orang lain tapi dapat dijelaskan dengan mudah oleh Bapak Ibu sesuai dengan materi pembelajaran hari ya, tersebut ya. gitu. Monggo. Iya, iya, iya. Uh, nomor dua ya. Nomor duanya nya M eh uh, Muhammadiyah ya, MTs Muhammadiyah 2 ya benar. Ya. Ya. Benar ya? Izin bertanya ya, buat konten kalimat aktif seperti apa dalam waktu 18 detik bisa menggairahkan untuk membaca atau mengikuti. Oke. Okay. Saya kasih contoh boleh ya, karena agak sulit nih kalau nggak pakai contoh. Jadi contoh yang biasa saya pakai itu adalah misalkan kalimat gini: sebangun tidur ku terus mandi. Itu nggak menarik kan? Ya kan? Itu nggak menarik. Bagaimana di, dibandingkan dengan ini? Bangun tidur jangan langsung berdiri karena Contoh lah, ini contoh doang ya. Saya juga agak sulit nih, todong cepet. Cuma memang pada dasarnya saya akan lebih tertarik untuk untuk uh, membuka membuka atau menonton suatu orang ngomong. Uh, jangan sebang tidur, jangan langsung berdiri karena titik-titik-titik gitu misalkan. Dibandingkan setelah tid, uh, sebangun tidur, terus mandi gitu. Nah, kalau mau ngomongin soal kalimat, ada begitu banyak kalimat-kalimat uh, yang bisa dipakai. Tapi yang orang gunakan sekarang sayang sekali itu adalah kalimat, bukan kalimat ya kata-kata seperti heboh, mencengangkan gitu-gitu kan kalimat-kalimat clickbait gitu loh. Nah saya rasa untuk pembelajaran internal gitu ya kalimat itu nggak ada masalah, kata-kata eh, itu nggak ada masalah, gitu. sangat boleh dipakai. Nah, untuk membuat konten kalimat aktif seperti apa dalam waktu 18 detik bisa menggairahkan untuk membaca atau mengikuti. Uh, saya kasih contoh lain nih. Tahukah Bapak Ibu di YouTube sekarang banyak orang yang sedang menunjukkan harta kekayaannya, padahal dia nggak tahu lagi dikejarin sama uh, pegawai pajak ya sebenarnya. Cuma gini, uh, orang Indonesia tuh nggak tahu kenapa doyan melihat yang namanya orang nunjukin sesuatu gitu, sesuatu yang rahasia sesuatu yang kayaknya orang ingin tahu. Nah, nggak ada salahnya untuk bapak, uh, untuk siapapun ini uh, ngulik gitu. Kira-kira anak-anak ini doyannya apa ya? Misalnya ketemu artis, uh, bisa salaman. Gimana cara bisa salaman dengan artis? Gitu tuh ibop artis tuh ya. Tinggal salaman kalau ketemu. Bagaimana cara bersalaman dengan artis? Gitu. Ya mungkin itu jadi apa ya? Kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menarik minat si siswanya, gitu loh. Nah, itu yang menurut saya cukup sayang sekali kalau kita nggak gunakan. Karena di luar sana gunakan kok, gitu. Bob, apa oh, nih? Buka. Dari, dari saya sendiri, untuk kalimat-kalimat yang memancing gairah itu, gini, mungkin ya, dari Bapak Ibu sendiri kita harus jujur. Kita tidak terlalu berminat dengan berita-berita yang positif. gitu. Misalkan, beginilah lima cara untuk uh, menggairahkan belajar fisika tidak tidak akan tidak akan ada yang ngeklik gitu. Untuk apa tidak tidak perlu saya lima hal menggairahkan saya belajar fisika tapi kalau misalkan kalimatnya adalah lima cara yang salah dalam belajar fisika. Nah, kemungkinan akan ada yang men mengklik. Karena apa sih yang salah dalam belajar fisika gitu. Tapi di situ bisa di bisa disebutkan cara yang benarnya juga. Lima kesalahannya adalah itu kan hanya hanya permain kata do and don't gitu. Jadi, misalkan belajar fisika, jangan sambil nonggeng gitu. Kenapa ya? Capek, udah gitu aja gitu. Sebenarnya itu kan cara yang salah dalam belajar fisika. Ya, betul gitu. Jangan. Misalkan, tapi kan orang sudah paling tidak, yaitu menggairahkan untuk membaca atau mengikuti gitu. Nah, cobalah untuk membuat hal-hal yang menarik buat bapak ibu. Itu akan menarik buat anak-anak gitu. Jujur aja lah. Ibu-ibu aja itu mungkin sukanya nonton gosip gitu. Bagaimana mungkin anak-anaknya itu sukanya belajar fisika. Ya kan? Nah mungkin pelajaran dari gosip itu bisa dibuat untuk menjadi fisika. Misalkan seperti itu gitu. Kasih contoh, Bob. Kasih contoh. Misalkan Nikita Mirjani terjungkang dari atas bis. Berapa derajat Nikita Mirjani itu terjungkang ketika bis berjalan dalam kecepatan 40 km per jam Misalnya seperti itu. <laughs> jadi jenius lewat jadi sebenarnya pengetahuan ibu-ibu itu menarik cuman ibu-ibu pikir ah anak-anak tidak boleh untuk mengetahui gosip itu kan tidak ada tidak ada faedahnya hanya banyak mudarotnya ibu-ibu karena ibu-ibu hanya berpikir mudarotnya coba ibu-ibu berpikir mengenai hal baiknya gitu tidak ada yang salah dengan Nikita Mirjani ibu-ibu kalau dia berpakaian rapi dan insya Allah memakai kerudung gitu kalau dia memakai kalau dia berhijab pernah memang Nikita Mirjani berhijab tapi akhirnya dia membukanya lagi itu yang salah ibu-ibu ah, gitu dia jadi buat saya maksudnya seperti apa jangan jangan mendiskreditkan atau mengecilkan pengetahuan ibu-ibu mengenai apa yang dibicarakan di kompleks oleh ibu-ibu lain gitu misalkan. Tapi ya. buatlah itu menjadi sesuatu yang menggairahkan untuk anak-anak gitu. Hmm. itu Odading lah, odading. Ya, odading misalkan kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang kita pikir itu hal simpel, kita pikir itu adalah pengetahuan simpel, atau hanya pengetahuan, ah ini mah buat saya sehari-hari aja, bukan untuk pelajaran. Tapi sebetulnya ketika kita mengungkapkannya di depan kelas atau di depan layar, komputer itu lebih menarik buat anak-anak daripada kita membuat soal cerita yang tidak relevan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Monggo silakan kembali uh, lagi kepada Bapak Oktora. Oke, contoh yang kemarin menarik buat saya. Jadi kayak misalnya uh, sekarang nih saya ngajarin anak saya yang umurnya kelas 1 uh, kelas 3. Kelas 3 SD gitu ya. Jadi saya ngajarin dia dengan cara dia ada satu permen yang dia suka banget namanya permen kiss. Jadi saya beli tuh satu renceng banyak gitu ya, satu renceng kiss. Nah, saya cuma ngajarinnya gini, ini ada permen kiss. Kalau kamu punya 10, lalu tiba-tiba adik kamu datang dan ngambil dua, sisa berapakah permen kamu? Nah, itu kan kayak anak-anak lebih lebih nangkep gitu ya. Dibandingin kita ngomongin ini ada duit nih 100 ribu. anak 3 SD mah belum tahu duit gitu. Anak saya sih nggak tahu ya, nggak tahu dengan anak Bapak Ibu. Tapi yang pasti, cara itu bisa digunakan. Contoh, si odading. Kamu punya lima odading, gitu. Nah, kamu punya lima odading, terus tiba-tiba bapak ambil satu. Berarti berapa sisa odading yang ada di tangan kamu? Ada empat, Pak, sampai makan, gitu kan. Nah, itu cara yang lebih gampang untuk menjelaskan kepada anak-anak dan dibuat lebih kreatif, gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikut kali ya. Uh, <tuh> Cara promosi UMKM untuk produk komoditi. Komoditi itu berarti yang mesti diolah lagi. Benar ya. Kalau nggak salah itu bukan ya. Nah, um, kalau saya jujur, cara promosi UMKM untuk produk komoditi itu... Um, komoditi masih itu keras. produk untuk end user kayaknya, yang langsung dipakai oleh end user. Komoditi end user ya? Bukan yang diolah lagi ya? Nggak, bukan produk bukan. olahan. Produk olahan kalau itu namanya. Oke, okay. oke. Okay. Kalau produk komoditi malah lebih gampang, lupa. Jadi, kalau kita ngomongnya digital marketing, terutama kita ngomong marketing, nah, bapak mungkin boleh join ke Indonesia dulu, ya. Murza ini, bapak atau ibu saya mohon maaf nih sebelumnya. Tapi mungkin saya setiap hari ngasih kelas, setiap hari ngajarin bagaimana caranya UKM bisa berjualan online. Nah, yang paling gampang itu sekarang, yang paling murah itu adalah menggunakan influencer-influencer uh, seperti apa. Influencer. Yang paling murah. Yang kedua, anda bisa pakai Facebook Ads. Yang ketiga, anda mesti masuk di uh, marketplace Tokopedia, buka lapak. Nah, apapun yang anda jual, anda search dulu. Contoh, anda jualan batu gitu ya, anda jualan batu. Coba deh, anda buka Tokopedia gitu, anda buka, anda search batu, lalu lihat batu mana yang paling laku. Ada loh, kan kelihatan tuh. Ini terjual 5 lima, 5 lima, lima piece, ini terjual 20 piece. Tinggal ikutin percis gambarnya, formatnya sama seperti mereka. Iya dirubah gambarnya yang lebih menarik tentu saja, tapi secara format dalam artian penjelasannya, terus gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempatnya itu bisa diikutin tuh. Karena gini, orang di online yang pertama dia lihat adalah gambar setelah dia gambar, dia lihat gambar dan gambar yang menarik, yang dia mau lihat kedua adalah harganya berapa. Yang ketiga, setelah dia cocok dengan harganya, baru dia lihat ada yang udah pernah beli belum ya. Apakah teman saya pernah beli enggak ya? Itu testimonial tuh bahasanya. Nah, kalau tiga unsur ini udah tercapai, harga bagus, gambar menjelaskan dengan baik, dan juga udah ada orang yang beli, Anda tinggal berdoa, mustinya barangnya laku. Mustinya, gitu, mestinya ya. Gitu. Nah, itu untuk Bapak Murza ini ya, Bapak atau Ibu saya kurang tahu, mohon maaf. Uh, ini dari Sulbar ya, Bapak Hilman Paturusi. Saya sering melatih guru-guru membuat video bagaimana strategi untuk guru pemula apakah mereka sudah dari awal menggunakan prinsip seperti yang disampaikan Abang tadi. Malah sejak pemula mesti pakai prinsip itu. Karena makin karena kalau kita tidak menggunakan prinsip itu, penontonnya nggak ada. Begitu penontonnya nggak ada, akhirnya dia akan merasa, aduh, kayak sia-sia nih saya bikin video begini nih, karena nggak ada yang nonton. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari youtuber-youtuber, mungkin ibu bisa cerita lebih jauh nanti. Yang pasti di 8 detik pertama itu, anda lihat, anda suguhkan sesuatu yang paling menarik. Mau ngambil contoh, mungkin bapak-bapak ini. Follow bapak Deddy Kobusyar, misalkan Deddy Kobusyar di tiga detik pertama. Dia itu lagi ngomongin hal yang paling kontroversi, tiga detik pertama, loh. Hah? yang bener aja, masa begitu? Oke, okay, one, two, three, close the door, baru masuk video aslinya. Berarti, di tiga detik pertama, dia udah suguhkan satu hal paling menarik yang ada di video tersebut, itu yang akan menarik orang selanjutnya. Bayangannya gitu, kira-kira mungkin Bob bisa jelasin lebih jauh. Bob, silakan ya. Betul, yang uh, dibilang oleh Oktora tadi itu namanya highlight, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi, uh, generasi sekarang itu tidak, tidak ingin menunggu. Mungkin generasi Bapak-bapak dan ibu-ibu itu masih suka dengan yang namanya bumper in. Kalau zaman dulu, mungkin ada serial Aci. A -C -E I aku cinta A -C -E -I, Indonesia. Aku cinta Indonesia. Ya, masih masih seneng gitu ngelihat sawah-sawah dulu dengan ada orang <garku> yang naik sepeda ontel kayak gitu. Padahal belum masuk nih, belum masuk ke cerita. Tiap episode ibu melihat ACI. -E ibu pasti melihat awalnya itu dan ibu ibu-ibu dan bapak-bapak tidak pernah men skip itu karena memang tidak bisa di skip TVRI ketika itu ya gitu. Tidak ada skip ad-nya juga waktu itu TVRI. Tapi karena itu masih weekly dan dan uh, tidak setiap hari disodorkan ke muka ke depan bapak-bapak ibu-ibu, bumper in itu masih bagus ditaruh di depan meskipun bapak ibu tidak tahu ceritanya. Tapi sekarang anak-anak yang seperti dibilang Oktora tadi adalah cepat boring gitu. Mereka pengen tahu. Saya klik ini, saya terpengaruh dengan gambarnya atau judul itu pasti pertama. Either saya terpengaruh dengan thumbnail Atau saya terpengaruh dengan judul Tidak ada yang saya ingin tahu isinya dulu Nah ketika saya terpengaruh dengan thumbnail atau judul Di, di Youtube atau di sosial media lain Saya akan klik Dan ketika saya klik Yang saya ingin tahu pertama adalah Apa maksud dari judul dan gambar tersebut Nah jadi ibu ibu bapak kasih dulu 5 detik awal yang namanya highlight itu Seperti yang dikasih oleh Deddy Kobusye Bahwa Nah ternyata COVID-19 itu obatnya adalah 3 to 1, close the door. Nah, kan orang kan bingung gitu, apa ya? Nah, baru dibicarakan dari awal. Oh, ternyata obatnya adalah hati yang riang, gembira, supaya imunitas meningkat, gitu. Tapi kan sudah termakan dulu oleh uh, tingkat kepercayaan orang untuk sebuah pertanyaan tersebut, gitu. Itu yang, yang tadi dimaksud bahwa di depan kasih tahu dulu highlightnya supaya orang tahu apa yang dia tunggu masalahnya kalau orang nggak tahu apa yang dia tunggu dia akan skip pasti silakan gitu aja bapak oktora oh iya siap 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 lanjut dong nih lanjut dong udah lanjut. menjawab lah ya udah menjawab ya ah uh -uh. ya jadi uh -huh. pokoknya okay. kenapa jadi sekali uh, saya juga membantu ini menjawab, "Apakah mereka sudah dari awal menggunakan prinsip yang disampaikan tadi? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih bisa, masih belum sanggup memproduksi materi yang bapak ibu ingin sampaikan, monggo dicari di YouTube dan silahkan diberikan kepada anak-anak karena meskipun itu ada di YouTube, belum tentu anak-anak melihat video yang bapak ibu ingin sampaikan, dan itu sangat mudah sekali." Gitu, bisakah ya. pembuatan satu konten untuk semua sosmed? Bagaimana tipsnya kata keterbatasan waktu dalam pembuatan boleh aja e, mungkin tipsnya adalah ya itu tadi sama sama kok mau di Instagram kalau Instagram lebih dari satu menit kan bisa di IGTV gitu tapi sampaikan dulu e, di awal berapa detik awal harus tahu dulu saya nunggu apa sih itu aja mau IG mau e, YouTube itu sama aja kok bapak-bapak ibu-ibu. Apa kategori ya. pl plagiarisme tentang video di YouTube supaya kita tidak disebut "plagiator"? Nah, ini e, tergantung dari konten apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ya. Karena yang pasti, kalau lagu-lagu itu, kalau misalkan, e, tapi sebenarnya gini: untuk "plagiator" di YouTube itu sudah ada hukumnya, kok. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan e, musik yang ada di YouTube itu akan di mute atau akan di take down gitu. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada yang yang uh, disebut disebut plagiator kecuali seperti teman-teman calon sarjana ya waktu itu sempat heboh gitu. Itu mah memang mengangkat uh, video murni dari sana dari dari entah channel apa gitu langsung dibuat bahasa Indonesianya aja. Mm -mm, Tapi bener. kan Bapak Ibu di sini bukan setahu saya bukan untuk uh, bukan untuk komersil ya tapi untuk belajar jadi video yang yang dibuat sebagai sebuah pembelajaran untuk murid-murid menurut saya segala sesuatu yang dibuat sendiri dan untuk kepentingan pelajaran sendiri itu original sih meskipun itu referensinya dari video orang nggak apa-apa tapi misalkan ada guru fisika di luar negeri yang bapak ibu sangat kagumi gitu dalam memberikan wah materi yang disampaikan oleh beliau ini di dalam bahasa Inggris gitu ya. Di dalam bahasa Inggris itu sangat relevan kalau saya membagikannya dan mempelajari dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu dengan plek-plekan membagikan apa yang dia bagikan tapi dalam bahasa Indonesia. Itu menurut saya ya, menurut saya itu sah sekali. Gitu. Karena toh Bapak dan Ibu tahu apa yang Bapak Ibu sampaikan kecuali Ya, kecuali anda hanya mencontek saja, ya sama kayak uh, bapak ibu tidak boleh mengatakan kepada murid-murid tidak boleh mencontek, tapi anda tidak mengerti apa yang anda contek langsung anda langsung uh, buat saja videonya. Nah itu kan bukan hal yang baik. Tapi kalau bapak ibu mengerti apa yang bapak ibu katakan, itu sebagai referensi karena kan tidak semua orang punya uh, originalitas yang, aduh, gimana ya caranya ya nggak ada sistematikanya nggak benar kalau saya yang bikin tapi ini udah benar banget sistematikanya, materinya seperti yang mau saya bikin. Ya udah, saya bagikan aja itu dalam bahasa Indonesia. Itu sah sekali Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi yang yang akan uh, menentukan apakah ini plagiat atau tidak itu adalah uh, term and condition yang ada di YouTube. Jadi jangan takut, bikin-bikin aja dulu. Betul. Oke, Pak Tora dan Pak Ibob terima kasih mohon diberikan contoh-contoh videonya kalau ada. Oh, ini Pak Buske ya tadi ya. Ya, banyak kok tadi, uh, silakan dicari aja di YouTube tentang <laughs> pionir VR oh ya yeah, ini dari dari YouTube ya tadi aku kasih sedikit tuh aku kasih sedikit satu video dia cuma ngerekam misalnya uh, penjelasan bagaimana cara membagi suatu bilangan prima gitu ya itu cuma dipakai cuma pakai tablet aja gitu dicoret-coret mm -mm. dan anak murid jadi mengerti itu udah cara barulah menurut aku ya untuk menjelaskan sebuah permasalahan fisika uh, matematika gitu. Nah, aku rasa ada begitu banyak cara lain uh, menggunakan format yang sama yang bisa uh, membantu menjelaskan kepada murid didik. Kadang-kadang di-shoot sendiri gitu ya. Maksudnya sampai shoot papan tulis sama ada kamu ada Bapak Ibu menjelaskan gitu, nulis di belakang itu sama kayak di kelas lagi, di kelas lagi ya. Ya, kalau di kelas bisa dijewer anak-anaknya. Kalau online nggak bisa dijewer gitu, jadi ya mesti pakai cara-cara yang berbeda lah untuk menjelaskan sesuatu, Bapak. Gitu kira-kira. Dan um, jangan takut untuk menggunakan video orang lain sebagai referensi. Itu sah-sah aja kok sebenarnya. Kalau kalau jangan takut karena toh mereka udah share juga. Artinya iya. kan mereka share juga. Mereka ingin diketahui orang lain gitu. Betul. Jadi nggak usah mikir nggak usah mikir terlalu jauh sampai plagiarisme sih toh belum sampai jadi apa ya uh, kalau misalnya KIBOP gitu ya kalau KIBOP ini bikin bikin konten yang plagiarisme mungkin akan lebih memukul ya karena ya. kan seharusnya konten creator cerdas dong kreatif namanya aja kreator gitu tapi kalau untuk guru dan untuk membantu mengajari murid-murid saya pikir sah-sah aja loh nggak ada masalah gitu ya menurut saya lo paling nggak ya. Saya bahkan pernah membuat ini uh, sebuah video yang lumayan viral hanya beberapa menit mengenai suami kaya. Jadi itu adalah anekdot. Sebenarnya anekdot itu sudah banyak ada di anekdot uh, tulisan media di, media. di internet oh. karena ada ketawa.com atau apa yang kayak gitu yang kita bisa, bisa baca-baca anekdot-anekdot tersebut nah salah satu anekdot tersebut saya visualisasikan berarti saya tidak membuat naskah dong naskah saya hanya berasal dari anekdot tersebut gitu dan itu saya eh, saya saya buat dengan situasi yang memungkinkan untuk saya syutingkan ketika itu tapi kemudian viral dan itu menjadi cerita saya gitu jadi sebenarnya itu sah-sah aja karena, toh, saya menuliskan kembali dengan tempat yang saya punya, tapi meskipun joknya itu sama, itu orang mengatakan juga, "Wah, ini mah udah ada di internet joknya, tapi belum ada yang membuat visualisasinya." Jadi, ketika Bapak Ibu mendapatkan referensi yang lain, selalu ada diferensiasi. Kalau memang Bapak Ibu membuat sesuai dengan apa yang Bapak Ibu punya, gitu. Oke, okay. Mas Dalifah, oh. kait. Kairta dari SMAN Marga Baru. Bagaimana kita bisa membuat video yang tetap menarik walaupun video yang kita mau mau edit banyak bergoncang ketika perekaman. Nah, kenapa bergoncang? Ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang menarik. Satu, apabila Anda berada di dalam bis dan gambarnya bergoyang dan bisnya berjalan tapi kontennya tetap tetap uh, bisa dimengerti, bukan sesuatu yang bermasalah gitu, tapi ketika anda sendiri goyang-goyang gini, padahal, padahal itunya tidak tidak bergoyang, tempatnya tidak bergoyang. Nah kita kan perlu tahu kenapa anda sampai bergoyang seperti itu. Mungkin sebetulnya anda ingin membuat TikTok bukan membuat video. Itu. Mungkin anda yang harus direkam gitu, gitu. Jadi banyak banyak hal yang yang uh, sangat mempengaruhi sebuah gambar, tapi yang pasti sebuah konten itu sama dengan informasi yang penting apakah gambarnya bergoncang atau tidak, yang penting informasinya keterima apa enggak. Bisa aja gambarnya bagus, eh taunya audionya enggak ada. Lah untuk apa? Mending gambar bergoncang tapi audionya jelas yang disampaikan ada. Gitu. Jadi ya. yang penting adalah informasinya. Bagaimanapun gambarnya, bagaimanapun lightingnya, bagaimanapun audionya, yang penting informasinya tersampaikan enggak. Itu yang penting. Ya, Moh, Lia Ulfa SMKN 1 Kopang. Mohon share contoh videonya Pak Oktora dan Pak Tarigan. Oke, nanti ya. ada dari Pak Oktora. Video yang, yang mana kita... nih? <laughs> contoh video yang mana nih yang saya bingung? Ya, jadi saya barusan saya tadi sempat kirim contoh video yang saya bilang pembelajaran sekarang itu pakai tablet direkam. Itu ada tuh. Saya nah, kirimnya. itu 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 yang itu mungkin maksudnya yang hmm. itu. Mungkin maksudnya itu. Murzaini. So, Video yang edit menarik bergoyang, caranya bagaimana? Apa maksud pertanyaan anda ini? Video yang edit menarik bergoyang, caranya bagaimana? Anda harus nonton TikTok supaya anda tahu bagaimana bergoyang dengan menarik tanpa ya, harus betul, edit. Betul, betul, betul. <laughs> nah, menariknya adalah anda mungkin nggak perlu sampai repot-repot pakai uh, kamera yang gede atau gimana gitu ya. Lalu anda mesti edit pakai Komputer atau pakai handphone di TikTok aja udah bisa tuh bikin konten yang e, tiga hal yang perlu tiga hal yang perlu kamu tahu sebelum kamu e, masuk ujian gitu misalnya ya dia cuma duduk, duduk dia goyang-goyang cuma satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan oh delapan tadi tiga ya ya misalnya cuma tinggal tunjuk-tunjuk doang gitu loh nah itu bisa juga dibikin pakai efeknya TikTok gitu loh nggak usah sampai repot-repot Anda yang bikin efeknya. Nah, maksud aku cerita itu adalah cobalah untuk lebih kreatif dalam membuat konten. Kalau kekurangannya nggak ada alat, ya mungkin pakai aja efek-efek yang ada di TikTok. Kalau Anda nggak punya uh, laptop, gitu, Anda bisa pakai, uh, apa? tadi kan sempat ada yang nanya tuh, saya pakai, pakai, ya. aduh, pakai TikTok aja udah bisa banyak hal. Bisa pakai stiker, bisa pakai filter, bisa nambahin tulisan, bisa nambahin lagu gitu. Nah, itu kayak uh, apa ya? Kita mesti lebih kreatif aja waktu membuat konten gitu. Saya sendiri karena males muka saya keluar di TikTok, saya cuma fotonya anjing-anjing doang yang lucu-lucu. Tapi follower saya 3.600 loh, gitu-gitu. Jadi kayak uh, apa ya? Kita kalau kita bisa memaksimalkan apa yang ada di tangan kita, mestinya sih uh, kita nggak akan punya banyak kesulitan untuk membuat konten yang ingin kita sampaikan gitu. Suatu konten yang ingin, suatu message yang ingin kita mau kesampaikan gitu. Nah itu mungkin sekedar masukan aja buat teman-teman semua, buat bapak ibu yang ada. Jadi kenapa nggak pakai aja? Kan TikTok bisa sekarang kalau nggak salah 5 menit ya. Tapi satu menit aku lupa. <tuh> Bikin aja di TikTok. Sekalian aja. Habis itu download. Lalu post lagi di IG Story. Terus post lagi di IG TV. Gitu kan. Bisa, bisa banget. Gitu Bapak Ibu. <tuh> iya, begitu. Dari Miss Endang, terima kasih Kak Ibob sama-sama Miss Endang ini dari Bapak Oktora Ira Hadi tadi untuk Bapak Buske Adam. Ya, iya, betul. Dari Irma Wani, LG, ibu ini ya. Iya. Jadi, kalau saya ambil sedikit cuplikan di video hidup, kemudian saya masukkan ke video saya lagi karena video itu mendukung materi pelajaran saya. Kira-kira seperti itu, saya takut saya jadi plagiator. Saya eh, belum buat sebenarnya. Karena takut untuk pembelajaran, menurut saya kalau bukan untuk uh, diupload secara secara komersil ya itu sah sah aja. Tapi lebih baik tidak diupload secara komersil, Bu. Jadi mungkin kalau misalkan diupload di YouTube pun hanya sebagai pelan pembelajaran Ibu berarti di private atau itu uh, yang hanya linknya aja tuh apa unlisted namanya ya. kayak gitu. Tapi jangan di-publish karena kalau dipublish betul uh -huh. itu adalah itu akan akan uh, kena karena ibu mengambil akutnya. video orang gitu. Ya, kalau memang ibu mau, ya. iya. Kalau memang ibu mau mengambil hanya sebagian, tapi kalau full video itu ibu butuhkan. Kenapa nggak ibu pakai linknya dia aja? Ketika ibu mengajar gitu, jadi uh, akan lebih mudah. Misalkan ibu sambil post, lalu berbicara lagi, lalu ibu lanjutkan lagi, lalu berbicara lagi seperti itu. Uh -huh. Jadi sebenarnya secara konteks nih kita kita pindahkan ke konteks gitu ya. Sama aja kayak berita. Jadi kalau berita itu kan juga sama ya. Jadi dia cerita nih di depan hostnya. Baik ditemukan bahwa sudah ada. Mie. Mari kita lanjutkan kepada lihat tayangan berikut ini. Gitu ada tayangannya. Lalu balik lagi ke dianya untuk ngejelasin. Saya rasa itu nggak ada masalah. Dan biasanya kalau ini contoh ya, misalnya berita ini berita stasiun TV gitu ya yang anda ambil. Pembelajaran dari stasiun TV yang anda ambil gitu ya. Nah itu biasanya anda tidak bisa me, apa tuh namanya memonetize. Jadi memang langsung ada namanya dolar warna kuning di YouTube itu anda nggak bisa monetize. Jadi menurut saya nggak usah khawatir, lakukan aja. Kalaupun biasanya yang di mute itu cuma lagu, lagu kalau misalnya ada nyanyi lagu gitu ada pemiliknya itu video bisa di mute bisa nggak ada suara sama sekali. Tapi kalau video orang, asalkan mencantumkan dari mana nih diambil, jadi ngambil ad dari dari channel siapa atau dari berita apa gitu, itu sah-sah aja sebenarnya. Cuma masalahnya nggak bisa diulangkan aja. YouTube tidak menghitung itu sebagai konten yang bisa menarik monetize, yang bisa menarik uangnya YouTube, gitu kira-kira. Oke. Okay. Iya, itu tadi eh, langsung dari Bengkulu satu Rizawati menyambung pertanyaan Mbak Irmawani, Kalau kita ambil cuplikan video orang tapi kita cantumkan channelnya di deskripsi, bolehkah? Boleh-boleh saja. Cuman ya itu tadi alangkah lebih baiknya tidak eh, dipublish secara komersil seperti yang yang eh, Bapak Oktora tadi bilang. Kalau misalkan eh, saudara publish di secara komersil pun itu tidak akan dimonetize. Tapi buat apa gitu di di publik secara toh toh itu memang untuk untuk pembelajaran murid saja kan gitu jadi sah sah aja kalau semuanya untuk untuk pembelajaran murid uh, bapak ibu menaruhnya unlisted atau hanya private dan nanti dipasang ketika belajar mengajar itu sah sah saja semuanya oke okay. dari Natsmi Laili Natsmi dari Jambi Ai wong Jambi sayu juga wong Jambi nih mana Jambinya bu bye Ngapus saya tanya, oke okay. <laughs> boleh tidak kita membuat video pembelajaran yang di dalam video kita ada cuplikan video orang lain yang isinya mendukung materi di video kita. Oh iya maaf sudah terwakilkan pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi, durasi yang cocok Lupa untuk video lagi. pembelajaran efektifnya, efektifnya wow. berapa lama? Hei, Kuala Tungkal, wai Tungkal bu, iyo masih Jambi lah itu, rayo di Jambi Jambinya bu. <laughs> Hai, ngaruh juga ya. Ngobrol berdua, ngobrol berdua loh. Oke, jadi sebetulnya, kalau ditanya tentang durasi pembelajaran, kan tergantung Bapak Ibu. Kan punya jam pelajaran, kan berapa lama jam pelajaran yang Bapak Ibu punya? Cuman untuk tingkat konsentrasi anak itu sangat tergantung kepada tingkat minat anak terhadap apa yang Bapak Ibu ajarkan dan cara Bapak Ibu menyampaikannya. Gitu. Contohnya sebenarnya kan hanya 45 menit ya secara secara teori psikologis ya orang dapat berkonsentrasi dengan full kenapa di sesi-sesi itu hanya 45 menit? rata-rata itu hanya 45 menit. Tapi toh Bapak Ibu kemungkinan bisa nonton sinetron itu dua kali dua jam. Itu dihitungnya dua episode loh sebenarnya. Apalagi jam-jam-jeng-jengnya -jeng -jeng ditambah. Pak RT aja baru buka pintu aja udah jeng-jeng gitu. Tiba-tiba cuman duduk aja jeng-jeng gitu kan. Apalagi ditambah jeng-jeng bagaimana kalau Bapak Ibu mengajar dengan efek jeng-jeng, kemungkinan akan bisa menjadi lebih menarik gitu. Tapi rata-rata itu 45 menit, tapi kalau video di YouTube, video di YouTube itu rata-rata uh, 10 menit, 20 Masimal. menit sekarang itu banget 10 menit 20 menit tapi kalau dulu teori dulu itu adalah 3 menit, 5 menit, 7 menit. Itu sekarang ya. udah maksudnya ke IGTV. Gitu udah udah nggak di YouTube lagi mainnya yang yang segitu YouTube tuh main udah di atas 10 menit sekarang panjang, gitu ya. modelnya. Model-model panjang. Jadi menurut saya seberapapun Bapak Ibu kalau saya ya saya sebagai sebagai pelajar dulu seberapapun guru saya mengajar lamanya kalau misalkan menarik untuk saya, saya akan stay gitu. Nonton Terima kasih pak bicara nonton rakor 5 jam pak. <laughs> ah itu yang yang langsung yang langsung maraton dong. Iya nah, iya iya. Salam ya bu mungkin... untuk Kapten Ri sama <laughs> uh, sama Park Seroi. <laughs> nah kalau kalau aku mungkin ada ada tambahan nih. Artinya gini, uh, coba pembelajaran kita yang bisa kita ambil dari Tukul apa sih? Tukul Arwana dengan dengan acara dia hostingnya dia gitu, ada jargon-jargon yang dia pakai gitu ya. Kembali ke laptop gitu kan, itu sebenarnya dari satu segmen ke segmen berikut dia akan ngomongin itu tuh. Ayo kembali ke laptop gitu kan. Jadi untuk, mungkin nggak ada salahnya untuk bapak ibu juga gunakan jargon-jargon itu tuh kalimat-kalimat yang bisa membuat anak-anak anak didik anda tuh lebih lebih uh, terfokus lagi, gitu. Nah, itu bisa dicoba, gitu ya. Nah, kalau saya sendiri mungkin sekarang um, saking pendeknya attention span, gitu ya, mungkin lima menit itu udah, udah maksimal banget menurut saya. 5-6 menit video pembelajaran, sisanya Bapak-Ibu menjelaskan secara lebih menarik bagaimana caranya di video tersebut nih kita jelasin lagi, gitu. Nah, mungkin cara itu jauh lebih masuk akal dibandingin Ayo ya anak-anak nonton ya. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya menarik buat satu anak yang lain dengan anak yang lain berbeda. Ini ini yang mesti dipikirin. Anda menurut Anda video ini menarik belum tentu buat saya menarik. Jadi bagaimana dengan cepat, dengan ringkas, dan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang kreatif, apapun dari pembelajaran yang ingin Anda sampaikan ke anak didik Anda itu sampai. Jadi duras lagi. Kalau Anda lihat anak-anak Anda cuma sanggup tiga menit, ya udah tiga menit sekarang. Problemnya kan gimana tiga menit itu pelajarnya. Mungkin butuhnya 15 menit. Nah, itu jadi PR. Jadi video mungkin tujuannya cuma apa ya, kayak bikin orang menarik, baru Anda jelasin. Lalu lanjut lagi, ikut, lalu Anda jelasin lagi. Ini persis kayak caranya Yosimo Kalu. Nonton dulu ya videonya. Habis itu baru dia ngejelasin sesuatu. Nah, biasa gitu. Nah, itu dari kami. Kayaknya udah habis nih. Wah, ada lagi. Wots. Ijin bertanya dari uh, Anabi Wesa. Mungkin ini ya. Bapak ya. Ijin bertanya, sebelumnya saya takut membuat dan mengupload video yang saya buat karena takut video dan konten melanggar UIT. Lalu video dan konten yang bagaimana agar tidak menyalahi atau melanggar UU ITE yang uh, diupload dengan unlisted atau private itu semuanya tidak ada yang melanggar UU ITE. Jadi kalau bapak ibu mengupload video di YouTube pastikan itu unlisted dulu untuk belajar mengajar tidak perlu upload untuk publik. Ya. Yeah. Dan 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 itu semuanya tidak tidak pernah ada yang salah meskipun anda mengupload. Video orang dengan lagu-lagu orang semuanya dari awal sampai akhir tidak ada yang melanggar UU ITE selagi bapak ibu menguploadnya secara private dan unlisted khusus untuk kelas bapak ibu gitu. Ya. Tapi kalau untuk mengupload ke publik sepertinya itu bukan sesuatu yang disarankan karena toh bapak ibu tidak perlu memonetize atau bukan cari uang dari video tersebut itu cuma video pembelajaran kalau yang bapak ibu memang ingin menjadi content creator yang ingin uh, videonya dipublish dipublish secara umum. umum nah itu diusahakan untuk tidak menggunakan video-video orang lain kayak gitu ya. jadi boleh dibedakan kok bapak ibu mana yang buat mengajar jangan takut untuk itu melanggar apapun karena tidak akan pernah melanggar apapun ketika bapak-bapak ibu-ibu menguploadnya secara private atau unlisted gitu ya Oh, udah ya, habis ya, habis oke, okay. habis Habisin, Kak. ya. Pas juga nih, kita udah ada di penghujung acara nih, Kak. Uh, sekali yes. lagi, terima kasih untuk Kak Ibu dan Kak Tora uh, sudah memberikan penjelasan dan materi luar biasa, yeah. uh, dan juga terima kasih juga untuk uh, para peserta, Bapak Ibu Guru, serta adik-adik semua yang masih uh, bergabung uh, melalui Zoom dan YouTube Live. Uh, sebelumnya saya Inka Permata, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Uh, apa ya? Oke, okay, acara webinar kali ini uh, saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di acara webinar selanjutnya. Terima kasih selamat sore. Terima kasih selamat sore semuanya. Terima kasih. Semangat mengajar. Semangat. Untuk Indonesia yang terbaik, ye yeah. mampir ke Mading Sekolah ya, Mampir, yeah. mampir ke Mading Sekolah. Dot ide, eh,